Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bareng cara mengukur panjang lengan atau panjang tangan. Untuk cara mengukur panjang tangan ada dua macam cara mengambil ukurannya. Kita akan belajar bareng untuk cara mengambil ukurannya. Ini ada jaket, kita akan tentukan atau cara mengukurnya langsung pada jaket yang sudah jadi. Oke, kita langsung saja ke proses cara mengukur panjang tangan jaket. Untuk langkah yang pertama, untuk cara mengambil ukurannya, untuk mengukur panjang tangannya, kita ukur langsung pada tangannya. Cara mengukurnya dari bagian garis ketiak ini, di sini, kemudian sampai ke ujung bagian tangan. Ini untuk cara mengukur panjang tangan yang biasa, yang pertama. Nah, untuk cara mengukur panjang tangan yang kedua, caranya diukur dari posisi bagian bahu. Ini bagian bahu seperti ini sampai ke bahu sini. Nah, kemudian di sini berhenti. Kemudian kita lanjutkan sampai ke bagian tangan sebelah sini. Ini untuk cara mengukur panjang tangan yang kedua. Nah, nanti untuk penghitungannya hasil dari yang bahu ini nanti kita kurangin untuk bahu. Nah, bahunya ini berapa? Kemudian kita lanjutkan sampai ke bagian tangan. Nanti hasilnya kita dikurangin panjang tangan, dikurangin bahu. Hasil dari semuanya kita kurangin bahu. Kurang lebihnya seperti ini untuk cara mengukur panjang tangan pada jaket. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.